tadi setelah kita dari taman, ini bersampingan dengan Taman Medan, guys. Ini pas kami duduk, aku melihat banyak, begitu banyaknya gedung-gedung tinggi, guys. Atau disebut hotel, guys. Sana hotelnya lah, guys. Itu banyak kali gedung-gedung tinggi, guys. Dan sekarang kami mau menuju arah sana, guys. Kita ikuti ya, guys. Let's go. Hai, guys. Tadi kita baru saja dari apa tadi namanya? Stasiun kereta api, guys. Stasiun kereta api Medan, guys. Tadi kita lihat kereta api di atasnya sedang berjalan, tapi hanya sebentar, guys, karena panjang perjalanannya, guys. Jadi sekarang kita mau keliling dulu dari jalan ini karena mobil tadi mungkin masih keliling-keliling. Jadi kita juga keliling pakai kaki biar sehat kaki kita ini, guys. Oke, guys. Halo, guys. Halo, guys. Halo, guys. Oke. Oke, jadi kita mau ke sana dulu, guys. Kedengarannya di sana sedang ada bernyanyi, tapi kita tidak ke situ, guys. Di sini. Tapi tidak sumur. Kepala bidang. Kepala bidang. Oke, guys. Ini kita masih berjalan ya, guys, agar kaki kita ini sehat, guys. Yo, guys. Bagaimana lah? Ya, meskipun ada mobil, guys, tapi kita seringkanlah untuk olahraga, terutamanya olahraga kandi. Soalnya kan kalau udah bawa mobil nggak berjalan lagi kan ini. Betul. Jadi diusahakanlah, guys, berolahraga kandi. Ada gedung tinggi nih, guys. Iya, guys, di sini di depan kita ada gedung tinggi tuh, guys. Bisa kita lihat. Bisa kalian lihat, guys, itu, guys, gedung tingginya, guys. Iya, guys. Ini apalah ini, guys? Apa namanya, lapangan merah? Gedung tingginya, guys. Iya, ini, guys, gedung tingginya. Mahani Mandiri kali ya, guys. Oke. Ini nama gedung ini Menara Mandiri. Menara Mandiri nama gedung itu, guys. Aduh, guys. Sudah lama kita jalan, sudah mulai kakiku ini sudah mulai apa namanya, guys, ya? Panas. Cak. Iya, kayak digui-guiti, guys. Panas. Itu, guys, di pintu Menara Mandiri itu, guys, ada apa tuh, ketupat digantungkan. Tapi itu enggak ketupat asli, hanya buat-buatan aja, guys. Ya, seperti biasa anak-anak muda lah. Anak-anak muda biasa di pinggir jalan duduk-duduk lagi bersama pacarnya. Cewek, guys, ini lo? Nah, budak kok, Bang. Malah anak muda biasa duduk di pinggir jalan. Masalah kegiatan, nah. Hai, apalagi rapat ke cewek manik tuh. Betul. Ya, ada Bang Alex Sony? Bukan. Kan anak muda, Bang. Bayi ini mah, guys. Harus Bang Emen ya, guys. Apalah mu nenek, mah. Ini, guys. Ya, Medan ini tidak bisa dijalan ini, guys. Tidak bisa dijalani, tidak bisa hanya pakai kaki aja, guys, capek lama. Ini nyara keras. Iya. Oke guys, happy lunar, guys. Ya, guys. Aduh, kita sudah capek berjalan ya, guys. Sekarang kita sampai di mobil. Sekarang kita tidak mesti jalan kaki kali. Nyana, hai, Bang. Satu bagus kita. Coba keliling nih berjalan. Tapi oke, guys, kita keliling. Ini ada orang, guys, kita minta dulu uangnya, guys. Minta dulu uangnya ya, guys. Ngapain minta uang? Tahu, Bu. Oke, guys, kita lanjutkan perjalanan ya, guys. Kita lanjutkan ke mana? Iya, guys. Lagi mau datang Primus, guys, ya. Mau datang Primus, enggak tahu lah kayak mana Medan ini, guys. Medan ini pas, tapi mau datang Primus, guys. Ini, guys, salah satu wisata. Tapi masih di gerbang enggak ini jalannya, guys. Disitulah lapangan Medan itu, kalau kalian tahu ya, guys. Ini ada permainan anak banyak. Itulah, guys. Wih, udah mana, Bang? Oke, kita berdua bersama Bang Eben, guys. Oke, kita berjalan-jalan ya, guys. Jalan Medan, berjalan setengah-tengah. Kalau menit, Bang. Kita jalan dari apa ini, guys? Wisata Taman Medan ini. Inilah Taman Medan, guys.
di sini ada yang bermain, ada juga yang bertandang, yang lagi berpacar-pacaran. Oke guys, ini ada parkirannya guys ya. Aduh guys, ya kakiku sudah mulai letih. Letih. Ya, kalian tahu ngerti letih? Aku tidak guys. Asal aku bilang aja gitu guys. Karena kita mengenak tabur raw. Dilarang parkir kedua di oh kita dalam itu. Oh iya guys. Ada yang pi tugas sih tak? Eh? Yang pi tugas. Wah guys, ini tamannya luas sekali guys. Padahal taman cuma segini, kau tahu guys ya. Apalagi taman SD. Padahal ini bisa bermain bola, bermain apapun di sini bisa guys. Mau belajar mobil pun kurasa bisa di sini. Tapi lebih banyak kan di sini bermain guys. Main bola juga ada guys. Aduh guys, kakiku sudah mulai agak capek sedikit guys ya. Sakit sama Raja. Oke, di sana nanti kita marah di, biar kalian tahu ya guys. Lapangan Medan ini adanya orang Medan tapi nggak pernah kayak tamannya Medan ini. Oh, ini guys, ada tempat paradian, bisa mungkin makan di situ ya guys. Ini guys, ini banyak kali orang di sini ya guys, meskipun kedatangan rimbus tapi mereka tidak peduli guys karena keindahan alamnya. Ini guys, itu ada apa namanya guys, Garita Medan. Aduh guys, kita main ini dulu ya guys. Baru main cara nyumbang. Putar-putar sama ini. Sama, nyanya gudang ya. Oke, kita akan main apa dulu guys. Aduh guys, jatuh aku nih guys. Tapi gak apa-apa lah guys. Tujuh bang. Setelah bisa lah bang. Apa nak kubo toh? Meru ada. Dah, ada ngorani ba. Oh. Oh, ya taruh di bawah. Oh, yo jarot kan. Sorong-sorong. Kena. Duduk. Kena ini. Jangan deh. Ini kayaknya ini apa kali ya? Oke. Ya gerimis aja gerimis. Sampai tangan aku gerimis itu. Lo gerimis. Oke lah, let's go. Latihan kaki dia saringan. Tapi tangan orang ibu cerita. Oke guys, kita pergi dulu guys ya. Udah datang rimbus. Jadi dari pinggir pohon inilah kita biar enggak kena rimbus sedikit. Meskipun tidak kena rimbus, kami demi untuk menghibur pemirsa. Asik. Iya guys, ini kiri kanannya dipenuhi dengan pohon-pohon. Bagaimana lah guys ya, biar indah. Tidak hanya ada datar kolat tanah sama nih guys. Tetapi pohon-pohon juga banyak di sini guys. Ini guys, inilah Taman Medan guys. Ini ada yang sedang bermain bola, ada yang sedang menjual, ada juga yang sedang membeli. Pinggirnya restoran, pokoknya Medan ini banyak kali. Enggak ada tanah kosong. Kecuali sedikit aja. Sedikit aja. Tapi kalau apa guys, banyaknya udah dipenuhi semuanya guys. Ini guys, banyak kali permainan di sini guys. Ini bermain apa sih, Bang? Belum. Ini apa guys? Nyona apa? Banyak kali permainan di sini guys. Ini untuk semuanya, untuk apa namanya, olahraga guys. Ini ada olahraga sepeda guys. Oh, sepeda sama skater. Ya, ada banyak kali lah yang mau dipermainkan di sini guys. Ini ada juga baling-baling show juga guys ya. Oke guys,
Begitulah dulu suasana yang kami berikan kepada pemirsa. Okay. Semoga kita semuanya tetap bahagia dan senang. Tuhan memberkati. Horas, terima kasih guys. Happy Rudar. Horas, Medan.